Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian tafsir Quran maka tafsir Jalalain, insyaAllah kita bisa lanjutkan. Sekarang kita berada di suratul Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu lan nurunake sepingsun Allah minal Qur'ani nyatane Al-Qur'an lil bayani ahya dikesutai min iku lil bayani sing dijelasake keri wi ma huwa syifa ma eng barang huwa utai ma iku syifaun dadi obat minal bola lati sang kesesatan minal Quran ngoten asal usule wa rahmatun dan rahmat lil mukminina kanggo wong mukmin bihi kelawan Al-Qur'an mau wala yazidu lan ora nambahi apa Al-Qur'an az-zalimina ing wong sing padha zalim ail kafirina tegese wong kafir illa khasaron kecuali ing kerugian likufrihim krana kufure az-zalimin bihi kelawan Al-Qur'an ngeten nggih teng mriki wonten beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, ini menika syifa. Quran itu jadi obat. Nggih. Kanggo ngobati. Sing dimaksud obat niki napa obat untuk ati tok napa untuk ati sekaligus iso kanggo obat kanggo penyakit-penyakit yang bersifat fisik. Ya, memang ada dua pendapat di kalangan mufassirin, ada yang mengatakan itu obat hati bendora syirik ora tersesat nggih duweni sifat-sifat sing terpuji ora sifat-sifat sing tercela sifat tengene kulub. Nak sifat ning kulub jelas Al-Qur'an jelas untuk sifat lil kulub, semuanya sepakat. Sebagian ulama mengatakan ya sifat lil kulub tapi juga sifat sangka penyakit-penyakit sing zahir. Alasan sing untuk sifat dua-duanya, sifat lil qulub wa sifat minal amradi dhahirah wa sebab Nabi nate ikrar. Wong kepala desa tersengat duka kala jengking duka napa terus kemudian sakit infeksi panas nggih. Keracunan. Sahabat Nabi kundur sangka tindakan dakwah kentekan bekal mampir di desa itu minta untuk sekedar pengisi perut. Desa itu kepala desa dan penduduk desa tidak mau mengasih kecuali kalau mereka sahabat itu bisa ngobatin kepala desanya yang tersengat kau.
akhirnya diobati nganggo Fatihah ping 7 sebulke ning banyune kon ngombe karo diusapke banyune. Delala Gusti Allah ridho mari. Padahal sahabatku yo ora tau diwarahi dening bicarane ngono kuwi, gunakno Fatihah ora tau kira-kira dhewe wae. Terus akhirnya sahabat rombongane sahabatmu saking senenge digaparingi kambing. Dudu kaya kambing kabeh. Akhirnya bareng ustek dalem kambingnya do disembelai diunggu mangan keluarga-keluarga. Baru sentek lagi laporan jeneng Nabi. Lapor jeneng Nabi. Jeneng Nabi ikrar ternyata. Jeh turah pula dagingnya. Pun telas jeneng Nabi. Wah wis kacoy. Pun telas. Jadi jeneng Nabi berarti orang disalahkan jeneng Nabi. Diikrari jeneng Nabi. Boleh nak ngono. Ngobati nganggu Fatihah ke kengeng. Iku hadisnya sahih mas Rai. Nah sekarang kalau umpama gini disini kono ijazah bin Padangati ngoten nggih. Ya Padangati poso duka pirang dina ngono kuwi. Sahur terus piring sing putih ditulisi surat Alam Nasrah. Surat putih ditulisi Alam Nasrah. Engko nalika buka wis maghrib diparingi toya dibusek Alam Nasrahe mau terus diunjuk kanggo padhang ati ngoten. Ijazah padhang ati rumiyin produk laku wonten niku. Saiki serak kelaku. Dhisik kelaku. Ngoten niku kenging mboten. Niku jenenge nasrah jare. Iku seorang tabi'in sepuh Sa'id bin Musayyab berpendapat boleh itu. Ngoten. Lha sing keras niku pendapate Abdullah bin Mas'ud. Pokoke hal-hal sing ngoten niku termasuk cah cilik ben ora apa kenek apa gangguan-gangguan setan jin perayangan ngoten niku dikai gandul-gandul ngono ta. Ning ngene dikai kalung lanang dhewe itu dikai kalung kabeh. Abdullah bin Mas'ud keras niki. Diriwayatkan saking orang-orang Irak. Orang-orang itu Abdullah bin Mas'ud lah pokoke sahabat beliau. Ngoten niku iso nimbul kesyirik. Ngoten niku. Karena dadi percaya karo karo jopajabi sing dikonoke wau. Terus lali karo kekuasaane Allah. Wes anggo dipasang iku wis rumangsa aman, ora bakal kena gangguan. Lali karo Gusti Allah. Tapi sebagian ulama menafsirkan apa yang dilarang oleh Abdullah bin Mas'ud itu apabila yang digantungkan kuwi bukan asma Allah, bukan asma Allah, bukan Quran. Nah yang digantungkan Quran dan asma Allah itu kan wasilah, tidak menimbulkan syirik. Yang disyiriki apa wong asmane Allah? Disyiriki apa wong itu ayat Quran? Sebagian ulama menafsirkan pendapat Abdullah bin Mas'ud yang keras itu hanya kalau itu dibikin oleh jin perayang, oleh dukun-dukun lah kembangannya sing sifatnya minta tolong jin dan sebagainya. Itu bahaya. Nah itu memang mereka setuju dilarang. Itu yang pertama tentang syifa. Di situ syifa yang kayak gama, kayak gimana? Okay. Apakah syifa lil kulub saja
apa sifat lil qulub juga sifat minal amradil zahirah. Tapi tampaknya husna mayoritas ulama-ulamanya memperbolehkan untuk sifat minal amradil zahirah karena hadis sahih. Lah terus sing dinggo sifat lil amradil zahirah, pertanyaan kedua muncul, apakah hanya surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu, apa seluruh Al-Quran itu mengandung syifa? Itu kembali kepada minal Quran. Apakah minal Quran itu minnya untuk bayaniyah atau minnya itu litab'aid, sebagian dari Quran, minal Quran sebagian dari Al-Quran. Kalau minnya litab'aid, ya sebagian dari ayat-ayat Quran itu yang biasa digunakan untuk permohonan untuk pengobatan. Kalau minnya itu untuk lil bayan, ya seluruh ayat Quran itu bisa untuk syifa. Seluruh ayat Quran bisa untuk syifa. Lah, Al-Imam As-Suyuti menegaskan min di sini lil bayan. Artinya beliau ikut pendapat yang seluruh Al-Qur'an itu bisa untuk syifa lil qulub, juga seluruh ayat Al-Qur'an itu bisa untuk syifa lil amradil zahirah, sakit penyakit-penyakit sing zahir. Lah, alasan seluruh Al-Quran bisa untuk syifa lil qulub juga untuk syifa lil amradil zahirah menurut As-Suyuti itu, beliau telah sampai pada beliau berbagai riwayat hadis. Ya memang hadisnya tidak semuanya kuat, tapi dari berbagai hadis itu antara lain bisa untuk menggunakan semua ayat Al-Quran, tidak ayat tertentu, untuk apa? Untuk syifa. Contoh, ada riwayat khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambil dari Qur'an apa yang kau maui, dari surat apa, dari ayat apa, untuk sesuatu yang kamu kehendaki. Ada riwayat hadis itu. Ada riwayat hadis lagi, orang itu disuruh meskipun sudah berusaha ikhtiar pengobatan secara medis, meskipun secara medis sudah dilakukan, hendaklah juga melakukan pengobatan lewat ayat-ayat Al-Qur'an. Antara lain hadis malam yastashfi bil Qur'an la syafahullah. Sapa wonge ora gelem gawe obat kelawan Al-Qur'an, muga-muga Allah ora marasake wong kuwi. Ada riwayat hadis seperti itu. Jadi yang baik adalah kita melakukan secara medis, tapi ya karo donga, ngoten nggih. Dua cara itu bagus. Ini sekarang sudah ada dua permasalahan. Permasalahan sifatnya itu untuk qulub saja atau untuk amrad dhahira. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan qulub saja, ada yang mengatakan ya untuk penyakit hati juga penyakit dhahir, karena mendasarkan kejadian-kejadian ikrarnya di Nabi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah untuk misalnya pengobatan itu semua ayat Quran itu bisa untuk pengobatan, atau
ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu, itu juga ada dua pendapat. Jika minnya, min Al-Quran itu untuk bayaniyah, maka semua ayat Quran bisa. Kalau minnya itu litab'id, berarti hanya beberapa surat tertentu dan ayat-ayat tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Quran itu ngobati ati sing kotor-kotor, bahkan apa jenenge anggota tubuh sing kena penyakit juga bisa. Juga merupakan rahmah bagi semua orang mukmin. Nggih. Yang rugi dengan adanya Al-Qur'an itu ya orang-orang zalim itu, dia akan rugi terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Wa idza an'amna nakane wis paring nikmat sapa ingsun Allah 'alal insan. Ingatasi menungso ayil kafir, menungso sing kafir. Diparingi nikmat ora bersyukur, tapi a'rodo malah melengos. Ani syukri sayang syukur. Wana'a lan nyondongake sapa al insan bijanibi kelawan lempenge al insan. Aisan nadik sindungkrungake ngono sapa al insan. Aitfahu ing lempenge al insan mutabakhtiran hale sombong. Kadang malah sombong nalika diparingi nikmat ora syukur, merasa bahwa itu bukan peparinge Allah. Kenikmatan itu, bahwa kenikmatan itu adalah hasil usaha dia sendiri tanpa ada campur tangan Allah. Sombong itu sikapnya orang kafir. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Wa idza massana kana ngenani hu ing al-kafir mau al-insan al-kafir apa syarru kerepotan al-faqru ya fakir wa syiddatulan kerepotan. Kalau dia kena repot, nah mau lah sing pertama nalika entuk kenikmatan ora syukur ning malah sombong. Nak iki dikenai kerepotan karena mengkono sobal insan, iku ya usan akeh putus asane. Konutan teriku iku tegese wong sing putus asa. Ar-Rahmatillah sayang rahmati Allah. Ula ora kena nggih wong Islam lagi repot terus bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ampun terjadi. Yo disabar-sabar no, piye sak sabar-sabare. Yo njaluk tulung karo tanggone kena nas kepepet. Aja nas kepepet aja isin njaluk tulung. Wah, aku malu ndak punya anu kehormatanku jatuh kalau saya minta tolong. Enggak apa-apa minta tolong. Kalau keadaan kepepet sing dicela oleh Allah itu apabila ora kepepet ning ngemis terus, kuwi besok tangi sama kuburan kaya jerangkong ya. Orang duisin jadi dari wajah itu tinggal apa balung-balung ngoten. Iku untuk orang wis duwe bisa julak jaluk-jaluk mau. Ora syukur malah menjulak jaluk mau, orang duisin. Tapi nak memang betul-betul enggak punya, dia minta tolong biasa saja. Itu sudah sunnatullah kaya gitu. Jadi ora apa-apa. Mulane ngantek dikatakan seorang yang kaya zakat niku nggih. Wa fi amwalikum haqqum ma'lumul lisaili wal mahrum. Wong iku jaluk zakat karo wong sugih sing durung zakat.
niku hakikate iku jupuk hake dhewe kok. Itu ngambil haknya dia sendiri pada orang kaya itu. Subhanallah, kayak gitu indahnya etika kehidupan dalam Islam bermasyarakat ya. Dadi ora perlu kamu terus mbok sentak-sentak sing njaluk-njalukmu. Lho nek mantan kamu berkewajiban zakat, dia berhak menerima zakat. Dhewe sak pase dhewe njaluk, kuwi njaluk hake dhewe kok. Kan ora perlu isin, nek memang benar-benar membutuhkan. Aja nganti terus saya malu bunuh diri. Na'udzubillahi min. Jangan. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Qul katakan Muhammad. Kullun utai masing-masing minna dari kami, wa minkum lan dari kalian, wahai orang-orang kafir. Iku ya'malu. Berbuat sapa kullun ala syakilatihi. Ing atase jalure kulun. Farab bukum mangko utai pangeranmu kabeh iku alammu. Persa sapa rubukum biman kelawan wong wa utai man iku ahda luweh mendapat petunjuk apane sabilan dalane. Mereka yang lurus jalannya Allah Maha tahu. Apane tariqan dalane. Fayusibu mangko bakal apa jeneng ganjar sapa rabbukum hu ing kullan. Engko ya ana ganjarane sing apik to, nemu ganjaran apik, sing elek ganjaran elek. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَيَسْأَلُونَ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ سَبَأَ مَنْ كَفَرَ كَأَنَّ سِرَّ أَصْلِنَ سِنْ تَكُونُ نِكُ وَوَنْ كَفَر قُرَيْش نِ كَفَر قُرَيْش إِكُ دِيَجُ-جُئِ دِپْرُوفُوكَاسِي نِتَن أَسَالِ جَدِي Nabi ngaku dadi nabi otomatis nggih. Terus wong-wong kafir Quraisy iku moro Madinah ketemu karo tokoh-tokoh Yahudi. Ngapurke tentang munculnya Rasulullah ini. Ini Muhammad ini baik. Sejak kecil enggak pernah bohong. Kami berhubungan baik, pokoknya akhlaknya apik banget. Tapi kok tiba-tiba ngaku sebagai nabi? Kuwi nabi tenan apa ora? Ngoten. Kafir Quraisy kudu konsultasi dengan kaum Yahudi yang di Madinah. Lah, kaum Yahudi iku ngomongi anu takokno beberapa masalah kepada Rasulullah. Di antaranya takokno kepada dia tentang ruh. Apa itu roh Muhammad? Lo tanya no kui. Nak di ini sonjelentreh no roh, kui berarti nabi palsu. Sing sonjelentreh no detail tentang apa itu roh, dia itu nabi palsu. Tapi kalau dia mengatakan itu urusannya Allah, itu nabi betulan. Wong kafir tadi yang mendapat provokasi dari Yahudi Madinah, di sini al-Yahud, ya wong Yahudi takon. Tapi lewat dilewatkan apa kafir Quraisy Makkah. Wes alunan padha takon sapa kafir Quraisy Makkah atas provokasi Yahudi ka ing sira. Anir ruhi sang roh. Jadi al Yahudi itu maksudnya asale pertanyaane wong Yahudi tapi dilewatkan kafir Quraisy Makkah. Anir ruhi tentang roh. Alladzi yahya kang dadi urip bihi lantaran roh mau apa albadanu badan sampai zaman Daud. Jadi roh itu tetap dirahasiakan oleh Allah baik untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan oleh para nabi-nabi terdahulu tetap sesuatu yang dirahasiakan Allah. Akan ya.
Lah itu memang sesuatu yang ajaib toh. Semua orang yakin di tubuhnya ada roh, tapi tidak tahu apa itu roh. Kadang-kadang kan badan masih sehat, gitu. Nah, coba ono wing salah satu badannya aja kena, misalnya otaknya. Wong tibun pak sepeda motor banter-banteran tak gegar otak terus mati. Padahal jantungnya masih utuh. Paru-parunya masih utuh, livernya masih utuh. Semuanya masih utuh kecuali otaknya aja yang gegar otak pecah karena jatuh dari sepeda motor. Biasanya nak dah nomor-nomor ngono to. Lali, nak tiba bak ra wurungo ya mati. Tiwas kemaki apa gunane? Oh tiba ya mati lho. Kaya nak tiba ora mati ngono. Padahal nak tiba ya mati. Tenggaya-gaya. Nah itu kok bisa begitu gimana? Kalau begitu roh ada di mana? Oh ada di otak. Nah, sekarang ada otaknya masih segar. Hanya nafasnya di mungkin ditekak mati. Hanya, padahal fisiknya masih utuh-utuh. Otaknya masih segar, hatinya masih segar, ginjalnya masih segar. Weng nafasnya sempat macet 5 menit. Kok ya mati? Kalau begitu roh di mana dong? Jadi tetap menjadi misteri roh. Sampai di apa kuwi ning barat iku berbagai uji coba. Ana wong dilebokno ning kaca yang tebal. Orang yang mau mati didekekno kaca ning tebal. Terus ditutup ke di sinari ben ngerti pi metune nyawane. Yo ora ngerti. Nyawane tetap metu, lha lewat endi? Padahal kaca tebal. Wis pokoke ora iso lah. Angin saja tidak bisa lewat. Lah kuwi lewate lewat endi? Nyawane metu kuwi. Ya sampai sekarang masih misteri, apa itu nyawa? Lah iku coba ngono takokno wong sing aku nabi mau nggah ana ada wong kabeh kures diomongi ngono karo wong Yahudi. Beberapa pertanyaan diantaranya tentang roh. Qul katakan Muhammad lahum pada mereka ya wong Yahudi maupun kafir Quraisy mau ar-ruhu min amri rabbi. Ar-ruhu tainyawa iku min amri rabbi, termasuk urusane pangeranku. Ai ilmuhu tegese utawi iku ilmuhu utai ilmune pengetahuane roh. Iku min amri rabbi. La ta'lamuna kang ora padha ngerti sapa sira kabeh hu ing amri rabbi, iku urusane pangeranku. Dan kita tidak tahu. Inilah sekarang kadang-kadang orang itu memanfaatkan hal ini. Ono sing kemudian nak pengin ngene, pengin ngerti jenenge roh. Tekan gunku iku ora usah ngoten niku. Kita biasa-biasa saja. Wong ning Quran dikatakan min amri rabbi, terus isih ditegaske wa ma utitum lan ora diparingi sapa kalian minal ilmi sang ilmu pengetahuan tentang roh mau illa qalila, kecuali sedikit. Bin nisbati kelan dinisbahke ila ilmi marang ilmune Allah Ta'ala. Jadi wis dinyatakan wi urusane pangeranku, isih dikatakan kalian hanya diberi ilmu sedikit sekali. Kok isih do ribut menyatakan seseorang pengen ngerti hakikate roh, ngomong kadang-kadang ngaku-ngaku ngono. Ngerti ngantek jenenge roh. Itu lho apa dah. Nak cara kuwi
buang umur. Langgune apa? Lah. Para ulama iku ada yang memberikan definisi berbeda tentang roh. Nah, dudu mufasirun sering ada yang mengatakan kayak wong kejawen iku. Roh iku roh iku roh. Roh iku roh, roh iku rah, ngono lho. Roh iku roh, roh iku rah, rah iku getek. Roh itu getih. Nak getih sepanjang getih saya berjalan urip. Nak getih wis mandek mati. Terus kemudian getihnya membeku mati. Ana sing model ngono kuwi. Roh iku roh, roh iku rah. Ambo. Ada yang mendefinisikan roh itu nafas kuwi, anggar nafasnya serana yang mati. Ada yang mengatakan itu roh itu makhluk sakral sing iso membentuk koyok bentuk jasate pemiliknya. Mula nalika wong mati, ruwe metu ngono kuwi. Ruwe iku iso roh. Jasad yang gembletak kuwi. Dia roh jasate dhewe, ana sing ngoten. Niku diambil sing terakhir iki diambil dari sebagian ulama Malikiyah. Ada lagi pendapat Ar-Razi dan Ibnu Qayyim. Roh itu suatu benda sangin cilik mungkin kaya atom gitu. Jadi sehingga tidak mata tidak bisa melihat seperti atom gitu. Jauharun basit mujarrat murni wajismun nuraniyun, dia seperti jisim yang dari apa, seperti dari malaikat atau dari apa, dari cahaya. Mukhalifun bitopihi lil jismil mahsus, yang beda meskipun dia ada fisiknya yang kecil mungkin seperti atom atau gimana, tapi fisik itu tidak sama dengan fisik-fisik yang lain. Ya bingung menetap ono fisik kok beda karo fisik yang lain. Ini saking pokoknya udah bingung, udah ngerti aliasnya mboten kertos. Terus lil jismil mahsus sarofihi saroyanil ma'il fil apa wirdi, dia mengalir seperti air di selokan itu mengalir di tubuh kita ini. Lah iki jisim roh itu fisiknya yang tadi kecil sekali mungkin seperti atom itu tidak muncul kecuali dimunculkan oleh Allah. Itu beda. Nah, awake dhewe kan dimunculkan lewat bapak ibu lahir ngene-ngene. Kewan-kewan ning ngono. Wit-witan mamane apa apa kuwi? Mangga. Ya muncul dari apa? Dari pelok misalnya gitu. Mangga-mangga masuk. Lah, roh itu tidak seperti itu. Orang muncul saka pelok, orang muncul saka ndok nisbate ayam, orang muncul saka apa? Iki pokoke ora umume kuwi. Muncule layahdzu illa bimuhtisin. Dia dimunculkan langsung oleh Allah lewat kun fayakun. Roh itu juru rapojo karo makhluk-makhluk yang ada ini.
Nah, berhasil sehingga definisi orang ngerti dewe aja meneh awake dhewe. Kamu aja mikir-mikir kaya ngopo ya. Alah sehingga definisi kira-kira ya orang ngerti. Sehingga definisi ono barang ora kaya barang. Ngono ora wis ngelu sirae. Kira. Karena dia tidak dimunculkan dari apa? Dari dilahirkan, dari lewat telur, dari lewat pelok, tidak seperti itu, tidak dari biji-bijian. Ya langsung sangka Allah. Mula min amri rabbi itu tafsirannya, itu roh itu langsung urusannya kepada Allah kun fayakun. Itu pendapat Imam Ar-Razi dan Ibnul Qayyim. Ayo kowe. Cara pendapat dia mana? Imam Al-Ghazali dan Abdul Qasim Ar-Raghibul Asfihani roh kuwi ora berbuat tidak berupa benda. Dia itu pokoknya sesuatu koyok tenaga magnet, magnet ngira ora ketok to. Tenaga elektrik yang membuat tubuh kita bisa bergerak mengatur diri. Lebih cara nih yombo, udah jadi hasil definisi definisi itu kesimpulannya yombo, bisa. Tapi ujuk-ujuk ada sesuatu yang bukan fisik tiba-tiba mengatur seluruh tubuh kita ini, pula roh. Lah kui piye jura? Yombo, jawabannya kan. Jadi intine kulir ruhu min amri rabbi. Wong lagi ciptane Allah rupa roh wae. Awake dhewe bingung. Lho kok kadang-kadang wong kepengin bayangke aku pengin roh Gusti Allah iki kaya ngopo? Sing menciptakan roh. Lah wong ciptane roh wae ora kodak memahami kok. Kok kepengin memahami sang pencipta semuanya termasuk pencipta roh. Mula aja kebablasan, nak penten ora mampu ya aja dipaksakan. Mula tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kamu kena mikir-mikir dengan makhluk Allah betapa agungnya iso gawe oh apa alam semesta kaya ngene. Tapi aja mikir-mikir Gusti Allah njur kaya ngopo. Nah, itu kebablasan.